Oke, Ale. Selamat pagi, Ale. Selamat pagi, Cikgu. Oke, silakan. Okay, Alhamdulillah hari ini bertarikh 4 Julai 2031. Assalamualaikum. Nama saya Ali Skandar bin Muhammad Az. Saya sekarang telah pun berusia 27 tahun dan Alhamdulillah saya sekarang telah bergelar. Mana perasaan sebagai 27 tahun tu? Tiba rasa 27 kan? Okay. Itulah rasa hidup apa. Rasa dah tua. Semangat. Rasa. Okay, silakan, silakan. Sorry, kacau pula. Okay, saya telah pun bergelar sebagai seorang pegawai anggota jalan, iaitu pegawai JPJ. Dan saya sangat bersyukur walaupun saya tak sama belajar seperti orang lain, tapi saya ada cita-cita itu sekarang dan saya bangga menjadi salah seorang anggota pegawai jalan raya. Dan seterusnya, saya juga dah ada kereta yang saya lama impikan nak ada kereta tersebut. Dan kereta apa tu? Kereta apa? Kereta Alphard. Allah Akbar. Okey. Lepas tu sebab memang dah lama kumpul duit nak beli, dan Alhamdulillah Allah kurniakan juga rezeki untuk saya pada ada hari ini. Pada hari ini. Dan seterusnya, saya juga ada rumah. Walaupun saya sewa rumah tersebut, tapi kebanggaan apabila memiliki sebuah rumah sendiri atas nama sendiri, atau walaupun rumah tersebut disewakan, tapi kebanggaan tu sedikit terasa lah dalam hati yang kita mampu sebenarnya lakukan seperti orang lain juga. Seterusnya, saya juga sekarang berjaya mengumpul duit sedikit demi sedikit, dan tabungan saya sekarang mencukupi untuk saya bawa mama dan ayah menunaikan haji. Allah Akbar. Deep to deep. Simpanan selama beberapa tahun, saya mampu untuk membawa mereka berdua untuk menunaikan. Terakhir sekali, saya bersyukur juga sebab saya ada kedai burger yang walaupun kecil, tapi saya berjaya untuk hasilkan duit sampingan untuk dimasukkan ke dalam tabungan. Dan tabungan tersebut, insyaAllah saya akan pakai apabila saya memerlukannya, dan saya akan gunakannya untuk membantu orang lain yang juga memerlukannya. Memang minat jual burger? Sebenarnya memang minat bisnes, tapi dalam masa sama mak saya bekerja. Kalau boleh cari pekerjaan yang tetap satu. Okay. Maksudnya yang bekerja dengan kerajaan, ada KWSP, bukan sebab untuk apa, tapi untuk kesenangan sendiri. Mak saya kata macam tu. Okay. Dia kata macam tu lah. Jadi saya decide pagi itu macam JPJ kan kerja siang je kan. Ada masa malam free lah. Malam free, jadi saya usahakan untuk Tahniah. Ada lagi? Tak ada. Okey, baik, saya nak bagi cadangan. Gerai burger tu. Okey. Gerai burger tu, okey, malam dah buat seterusnya apa yang boleh fikirkan, okey. Ini kita boleh duduk bersama-sama ni. Alif cuba fikirkan macam mana Alif nak duplicate kedai burger tu. Maksudnya ada cawangan. Oh ya. Yeah. Cawangan gerai burger depan 7E tak ada masalah. Kalau berada di Kuala Pilah, okey, kita ada sebagai permulaan mungkin di Kuala Pilah kita ada satu, tambah satu lagi. Okey, setiap mungkin satu bulan ada tambah satu. Last sekali, apa yang Alif akan buat? Alif hanya supply daging burger. Yang jual tu ialah orang lain. Alif yang gajikan. Okey, percayalah, dia akan tiba satu masa nanti apabila dah ada 10 gerai burger, katalah gerai burger satu hari boleh dapat collection. Katalah satu hari kita boleh jual burger 1,000 burger contoh. 1,000
1,000 katalah keuntungan 1,000, katalah RM1,000 je untung. So satu gerai burger berapa dapat? RM1,000. Betul? Betul. Kalau satu gerai burger dapat RM1,000, 10 gerai burger dapat berapa? Ha, 10,000. Siapa yang jual? Ada staff. Okey. Right? Daripada 10,000 tolaklah gaji. Kan? Tolak gaji sebenarnya. Yang tu bersih tau. Sebenarnya yang iaitu yang 1,000 tu ialah untung bersih. Ha, untung bersih. Jadi dapat 10,000. Katalah, katalah eh, waktu tu kerja JPJ 5,000 gaji. Agak-agak nak berhenti kau, nak nak sambung lagi kau jo. Okey, itu saya bagi gambaran. Saya bagi gambaran. Tapi memang boleh buat macam tu. Dan nanti apabila dah dah mantap, Ayib tak payahlah nak supply daging burger. Upah je beli satu lori, kau punya kerja hantar daging burger kepada semua cawangan aku. Teruskan kerja dekat JPJ, no problem. Okey. Sebab apa? Sebab sebab nak bekerja je kan. Ha, kerjalah. Tak ada masalah. Okey, nampak tak macam mana perspektif kita fikirkan? Right? So tahniah kepada Alif, selamat happy birthday ke 27. Okey, insya-Allah kita rakam benda ni. Saya akan edit supaya khas untuk Alif punya, untuk kita masukkan dalam YouTube, boleh eh? Eh, cikgu, tapi itulah mendebarkan saat waktu dah 27 besok. Tengok balik yes. Ni aku macam haa, tahu tak apa. Itu adalah kepakaran kita. Okey, terima kasih Alif. Okay.